Yo, Mr. Nemesis kembali lagi di Gaming Mafia. Bersama Mr. Wanda Mastermind, kita kembali bermain Taps lagi. Dan kali ini kita bakal membuat unit dengan Black Hole Granat. Oh, sesuai request dari Ozzy Javier. Seperti apakah kekuatan Black Hole Granat ini? Mari kita lihat, let's check it out. Jadi namanya Lotro Black Hole Granat. Nah, bentuknya itu seperti ini, Mr. Nemesis. Apa ya ini? Kayak mungkin itu di dalamnya Black Hole-nya, Mr. Nemesis, selalu itu ditutup pakai tempurungnya lah granatnya ya. Oke, coba kita tes. Let's go. Lempar dan oke. Ya, kelewatan, Cok. Ya, dia aman-aman aja. Nggak kena dong. Oke, kena. Apakah akan meninggal? Oke, kayaknya langsung tewas sih. Oke, ternyata GG Mr. Nemesis langsung meninggal. Wow, nice. Ternyata kuat. Oke, sudah om. Oke, coba kita pasang 2 Mr. Nemesis. Oke, 2 Black Hole Granat. Let's go. Ya, mesti cuma 1 kelewatan, Cok. Oke, kena. Langsung tewas dia tadi. Oke, padahal baru kena lempar doang. Oke, coba kita naikin musuhnya. Oke, darahnya 10.000. Musuhnya 30.000 power. Let's go. Aduh, summer gledek. Oke, okay. Apakah mereka bakalan menuju ke tengah-tengah sana? Oke, okay, iya. Gua bisa keluar ya? Ternyata hisapan black hole-nya tidak terlalu kuat, Mr. Nemesis. Tapi lumayan lah, damage-nya juga tidak terlalu sakit sih. Minotaur-nya masih hidup dari tadi soalnya. Oke, okay, nanti kita tambahin damage-nya. Damage-nya kita tambah jadi 5. Oke, okay, damage-nya 5, let's go. Come on, masa black hole tidak kuat ya? Black hole itu adalah... apa ya? Entity terkuat di alam semesta, Mr. and Mrs. Oke, ini tewas. Oke, nice. Golem hancur. Bagus sekali. Ini, lempar, woy. Ya, dianya mati dong. Ya, mati. Oh, belum, masih hidup. Lempar black hole lagi. Astaga. Come on, bro. Bro. Wah, dia nggak nyerang nih gara-gara Odin ya. Itu buat nggak nyerang musuh kah? Wah, itu ngapain dia rambling? Oke, ulang. Oke, ini lawan Warlord. Let's go. Oke, lempar, apakah... langsung tewas ternyata Warlord GG. Damage-nya sakit banget, Mr. Nemesis. Oke, ini Executioner juga tewas. Sekali lewat dia langsung tewas. Oke, nice. Berarti damage-nya 5 cocok lah ya. Oke, ini Reaper. Mati langsung dia pas kena ya. Oke, nice. Nah, ini baru Black Hole ya. Agak balance sekarang. Oke, nice. Udah lah, dia ditembak-tembak. Di mana-mana sama Apollo, Cok. Apollo-nya jauh banget. Dia malah lompat-lompat dan mati. Oke, okay, sepertinya dia bakalan kalah lawan Apollo. Oke, okay, Mr. Nemesis, kita bakalan buat bajunya. Oke, okay, sudah jadi. Dia adalah si pelempar black hole, Mr. Nemesis. Oke, okay, dibuat oleh Mr. Zero. Temanya tema luar angkasa. Dia punya helm. Ya, ini soalnya dia dari angkasa lain ya. Black hole, coy. Oke, okay, seperti apa kekuatannya? Mari kita simpan dan tes di sandbox ya. Oke, okay, Mr. Nemesis, kita akan tes kekuatan black hole granatnya. Akan melawan 100 Klaber. Apakah ada Klaber yang bakalan lolos dari hisapan black hole ya? Let's go. Ya, dia lempar di situ. Oke, semuanya terhisap di sini. Oke, Klabernya jalan pelan-pelan kena hisap. Bisa-bisa tidak ada yang lolos. Wow. Oke, GG sekali. Nah, dia juga kena, Cok. Wow. Terjadi perbedaan ruang dan waktu. Lihat tuh, pas di dalam black hole tuh kelihatan tuh pulaunya, misalnya pas di luarnya tuh ada kabut-kabut. Wow, keren. Bisa jadi teropong juga berarti. Bisa anti kabut. Tuh, jadi jelas banget tuh pulaunya. Tuh. Wah, keren. Oke, terakhir dan selesai. By the way, dia tidak kena damage-nya ya. Bagus. Dia tidak bisa kena damage senjatanya sendiri. Oke, Klaber terlalu easy, Mr. Nemesis. Dan bagi yang nggak tahu Black Hole itu apa, kalian bisa cari di Google atau Mr. Rumah kalian jelasin sedikit. Black Hole itu adalah sesuatu yang menghisap segalanya, Mr. Nemesis. Menghisap segalanya, bahkan cahaya tidak bisa lolos. Makanya warnanya hitam ya. Dia itu terbentuk dari bintang yang mati, yang sudah meledak akibat gravitasinya sendiri. Oke. Wow, sakit banget, coy. Oke, nice. Tewas. Wah, memornya kalah, Cok. Waktu suruh-suruh bukan lagi. Nggak kelihatan, buset tuh item-item di situ. Oke, GG banget. Wah, oke. Black hole. Oke, kita lawan siapa ya? Oke, apakah black hole bisa ditangkis? Oke, coba kita tes lawan dinasti. Mana dinasti? Oke, samurai. Oke, samurai. Apakah kamu kebal terhadap black hole? Oke. Lempar, kenapa dia ngelempar ke badan dia sendiri? Oke, lemparan, tueng, ditangkis, bro. Oh iya, tapi tetap aja bakalan meledak di situ. Dan jeder. Wah, terhisap semua.
Ya. Mereka menuju satu titik ya. Kesedot semuanya, kesedot. Oke. Samurai mungkin berarti terlalu ringan, bisa kesedot. Coba yang lebih berat. Siapa yang lebih berat? Misis. Oke, the king. Apakah king bisa jalan santai melalui black hole? Oke, kita susun 50 king. Let's go. Kelemparkan kena selalu badan dia sendiri. Ya ampun. Dia pengen jadi black hole, tapi nggak kesampaian itu. Lempar apa projectil? Nah, gitu dong. Oke, bisa. Alright, bisa jalan, bisa lewat, kingnya bisa lewat. Oke, tapi mati, misis tidak bisa lewat ya. Oke, menumpuk di situ semua, buset. Oke, kena hisap dan tewas, selesai, sudah. Yeay, terlalu easy, dia bahkan nggak gerak sedikit pun. Oke, terlalu OP, misis, GG banget. Oke, coba kita tes, barongsai, apakah barongsai ini bakalan melakukan sesuatu yang berbeda? Let's go. Cuma lempar, aduh, kenapa sih lemparnya? Selalu kena badannya duluan. Oke, kamu dibakar. Let's go. Menumpuk ya. Kejepit semua. Naga-naganya. Ini ngapain ya? Ampun, ini naganya aneh banget. Hello. Oke. Dia gak mau mendekat. Wey, lompat tinggi banget. Wey. Dia mau keluar angkasa. Mau lihat black hole yang asli. Oke, nice. Tewas, coy. Easy sekali. Terlalu mudah. Mudah banget semuanya, ya ampun. Gak ada yang lebih barbar apa gitu yang lawannya. Oke, Monkey King dengan barbar ya. Oke, kita buat 50 juga deh. Oke, 50 Monkey King, let's go. Kenapa selalu di situ sih? Oke, mereka melompat. Nice. Tidak ada yang bisa mendekat, misis. Yang mendekat auto terhisap darah yang terkuras habis. Oke, nice. Pukul-pukul kena damage. Ouch. Oke, di sini dia. Oke, dia keluarin lagi black hole-nya, misis. Nice, GG. Hancur, mati semua Monkey King-nya. Tersisa sedikit lagi. Ayo Monkey King, lompat-lompat langsung aja. Lompat dan kalian bakalan kena damage. Aw, sakit banget bro. Tuh mati. Tersisa satu lagi Monkey King-nya dan sudah tewas kah? Oke, sudah tewas. Bisa-bisa gigi banget. Tuh matanya warna merah. Lagi marah. Oke, lanjut. Ya, sepertinya kita harus pakai serangan jarak jauh. Bisa-bisa seperti waca. Oke, 10 waca. Let's go. Tembak. No damage. Aduh, tidak. Dia bisa menghindar. Ah, no way. Astaga, oke, dilempar satu black hole. Dan coba kita lihat di dalam black hole-nya. Wow, jadi hitam dan gelap. Kita tidak bisa lihat apa-apa. Oh my god. Oke, nice. Waduh, gak bisa dilihat bro. Oke, darah berkurang misalnya. Oke, 15% atau 20% lah kira-kira ya. Oke, tersisa dua lagi wacanya. Astaga, lu geser napa? Jangan ke sono, jangan kena sendiri napa sih. Oke, dia menang easy banget. Astaga, terlalu mudah coy. Oke, ini waca tidak bisa menang. Oke, mungkin balista bisa ya, karena knockbacknya tinggi misalnya. Oke, balista. Kayaknya bakalan langsung dikirim ke alam barzah misalnya. Oke, alam kubur, let's go. Cetar. Oke, bye-bye. Kamu ke laut aja. Tidak, black hole kalah sama air. Bye-bye. Langsung kelelep. Blub. Seharusnya black hole bisa hidup di air ya. Airnya yang terhisap sama dia sih soalnya. Oke, tapi ini adalah landfall. Air adalah entity terkuat di dunia. Oke, lanjut. Oke, dari legacy Wizard. Oke, selusin wizard, let's go. Lempar. Aduh, gak kena coy. Lempar yang bener dong. Astaga, kan kamu kena. Wih, black hole keren. Tengah-tengah. Kita terjadi pembelokan ruang. Misteri-misteri, lihat itu warnanya. Wah, beda banget coy. Pembelokan ruang. Oke, wih, keren banget black hole-nya. Meledak di tengah-tengah udara. Wow, I like this. Keren. Transparan gitu ya. Dia merubah apa? Atmosfer warna aja gitulah. Ruangnya dibelokkan cahayanya, misteri-misteri. Oke, nice sekali. Let's go. Lempar lagi. Ya, wizard kalah. Ya ampun. Aduh, padahal udah sakit tuh. Setengah darah berkurang. Si black hole man kita. Ah, selesai sudah. Selesai. Yay, easy. Easy win. Ternyata Mr. Emesis. Oke, kita bakalan tembak pakai tank. Sepertinya knockback lagi seperti balista tadi. Let's go. Tembak jedar. Oke, sepertinya dia bakalan ke laut. Bye-bye. Blok. Kelelep. Selesai sudah. Oh, ada black hole-nya. Oh, dia masih hidup.
Udah mati. Oke, okay, mantap. Oke, okay, tank berhasil melalui black hole-nya. Mantap sekali. Jadi yang bisa menang itu yang punya serangan knockback tinggi ya, kayak balista, tank. Kayak bagaimana dengan super boxer? Okay, kita buat same price ya. Ternyata poinnya itu 100.000, misalnya bisa salah tempat. Oke, okay, di sini. Oke, okay, 100.000. Let's go. 1 lawan 10. Let's go. Oke, okay, mereka menghindar tidak berguna, menghindar, bro. Oke, darah kalian bakalan berkurang sedikit demi sedikit. Tidak bisa lari dari hisapan black hole, Mr. Mrs. Terlalu banyak hisapan-hisapan black hole-nya. Oke, tidak bergerak sedikit pun dan black hole-nya menang. Wah, buset, easy banget. Tidak bisa keluar, coy. Terhisap, wow. Oke, apakah Dark Vision bakalan terhisap juga? Oke, coba kita tes. Kita tidak usah nyerang dia, ya ampun. Serang. Oke, gelap bro, gelap. No damage. No damage. Terlalu easy. Terlalu easy. Dark Vision terlalu kuat, Mr. Nemesis. Oke, ada sih, kayaknya berkurang ya, tapi tipis banget, baru 0,1%. Udahlah, banting aja, let's go. Keluarkan jurus terkuat. Boom, dibanting saja, nice. Selesai, Mr. Nemesis. Easy bukan? Yoi. Dark Vision dilawan. Wah, ini adalah kekuatan kegelapan. Jadi Dark Vision itu kebal. Terlalu mudah, bro. Oke, bagaimana dengan Super Vision? Let's go. Wait a minute. Hai, I'm coming. Woi, kenain dong. Ow. Oke, okay. Lumayan terasa. Damage-nya 1% per detik, Mr. Mrs. Jadi kita harus menunggu sekitar 1 menit lebih sampai Super Vision mati ya. Aduh, nggak bisa. Oke, okay, coba kita lepas. Oh, bisa lepas ya dari black hole-nya dan menang. Oke, okay. Bisa keluar dari jeratan black hole, Mr. Mrs. Oke, okay, Super Vision terlalu tangguh. Apakah S Giant bisa melewati black hole? Mari kita lihat. Astaga, lempar yang bener dong. Nah, situ. Iya. Kena hisap. Oke, okay, jalannya agak mereng-mereng. Terlalu condong ke belakang karena terhisap ya di belakangnya. Oke, okay, maju pelan-pelan. Bisa sih, bisa lewat ya. Oke, okay, terus lagi dilempar lagi. Iya, terhisap lagi. Satu tewas, dua tewas, dan terakhir tewas. Oke, okay, selesai. Easy banget. Sudah gitu doang. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terlalu mudah, Mr. Mrs. Coba yang lain. Emperor. Let's go, Emperor. Come on, one by one. Oke, okay. Berhasil menghindar. Come on, ceplok. Malah Emperor yang kalah sepertinya. Iya, Emperornya yang kalah, ya ampun. Aduh, berbahaya, bro. Semua teleport mulu. Ya, terus. Oh, menang, nggak tahu. Ya, dan siapa yang menang? Nggak kelihatan. Oke, pemenangnya adalah Black Hole kita, Mr. Mrs. Darahnya sisa 30%. Oke, coba kita tes lawan 24 ability. Oke, Aki Gendang. Ini kenobanya juga tinggi. Let's go. Tuh anak bocah ngapain dah? Ouch. Oke, ya, Aki Gendang terisap, Mr. Mrs. Tidak bisa bergerak. Karena dia melayang, jadi itu kecepatannya tidak bisa digerakin. Oke. Dia masih gendeng-gendeng. Oke, berhasil lolos. Oke, sudah selesai black hole-nya. Aduh, maju coy. Aki gendeng. Maju dong. Ya ampun. Ki, lah hilang. Oh, di sana. Oh, kena pedang. Tapi enggak ada damage, buset dah. Jadi lempar lagi, kena isap lagi si Aki gendeng. Kayaknya Aki gendeng yang bakalan kalah, Mr. Mrs. Ya elah. Aduh. No, Ki. Serang aja Ki. Aduh, dia enggak mau nyerang si Aki. Ki. Ah, Ki. Oke, kena. Ya, knockback. Pukul mundur kena. Jatuh sudah, Mr. Mrs. Oke. Okay. Kita ayo maju. Aduh, enggak bisa maju, enggak bisa gerak. Au. Ketahan. Oke, okay, di manakah dia? Sepertinya dia bakalan mutar, Mr. Mrs. Kita langsung aja lompat dari bawah sini. Duh, jalannya lambat banget. Halo, Black Hole Chan. Black Hole Man. Halo. I'm here. Saya di bawah. Ada ya? Oke, okay, di sini. Let's go, lempar lagi. Meleset, bro. Oke, di air. Airnya kisep. Lah, di mana? Hilang. Baru juga. Gak ngelihat sebentar. Udah hilang aja. Hilang kemana ya? Ada yang lihat gak? What? Oke, okay, berarti Aki Gendeng menang ya. Oke, okay, mantap sekali. Aki Gendeng win. Yeay. Padahal Aki Gendeng darahnya udah tipis banget tadi. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, pemecah bijik. Let's go, pemecah bijik. Apakah dia bisa jalan? Kayaknya gak bisa jalan, Mr. Mrs. Tertahan berat gravitasi yang sangat-sangat kuat dari black hole. Tadi dia kena sendiri. Oke, okay. Aduh, terkuras habis dan selesai. Wah, suara teriak tadi mati. Udah habis, ya ampun, gitu doang. Astaga, terlalu mudah. Oke, okay, Angry Sensei. Let's go, Angry Sensei. Oke, okay, lempar shuriken.
Oke, okay, Angry Sensei berada di luar jangkauan black hole. Oke, okay, dia masuk kena hisap. Oke, okay, let's go. Wow, tidak kena coy. Coy sekali ya. Come on Angry Sensei, you can do this. Kamu pasti bisa mengalahkannya. Lah hilang. Mana dia? Oke, okay, di sini. Oke, okay, dia jalan-jalan pelan-pelan. Let's go Angry Sensei. Angry Sensei jalannya lambat banget. Belum ditambahin movement speednya. Oke, okay, dia bisa menghindar-menghindar. Waduh, ada ability menghindar jago. Oke. Okay. Ayo Angry Sensei, angry. Mode angry please, 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 mode angry. Lah, lama banget lah. Oke, okay, dik lagi sabar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, let's go. Mode tornado. Bye-bye. Wey, Angry Sensei win, Mr. Mrs. Yeay. Berhasil ditenggelamkan, kata Bu Susi. Oke, okay, mantap. Lanjutkan. Oke, okay, bagaimana dengan kampret? Oke, okay, kampret menjadi 4. Kena isap semua, mati. Langsung tewas. Sekejap mata. Oke, okay, karena kampret darahnya tipis banget. Zombie gila. Let's go zombie gila. Dia berlari kencang. Let's go, kena isap black hole. Oke, okay, berhasil Mr. Mrs. Yuh, bye-bye. Dibawa ke langit. Wow, mereka mau kemana nih? Keluar angkasa? Lah, jatuh coy. Oke, okay, zombie gila jatuh duluan. Sepertinya zombie gila yang bakalan kalah ya. Oke, okay, dan jenjreng. Mana sih jatuhnya tuh black hole-nya? Oke, okay, red victory. Yay. Oke, okay, black hole yang menang karena zombie gila jatuh duluan. Oke, okay, sekarang ada Sonsei. Let's go Sonsei. Kamu pasti bisa menang Sonsei. Come on Sonsei. Tangkis, tangkis. Oke, okay, ditangkis dua kali, cok. Oke, okay, keren banget. Maju Sonsei berdiri. Aduh, tidak Sonsei kita masa kalah sih. Oke, okay, Sonsei mengamuk Mr. & Mrs. Mode tornado activated. Let's go. Sabar, bro. Oke, okay, tidak sampai black hole-nya. Oke, okay, kena. Let's go, let's go, bisa bisa bisa. Ya ampun Sonsei, bener dong Sonsei. Ya jangan sampai kalah Sonsei. Oke, dia ngelempar asal-asalan. Karena nggak sampai coy. Sonsei turun. Aduh Sonsei-nya mau di atas nih. Dia nggak mau turun-turun nih kayaknya. Iya bener dia nggak mau turun. Makin tinggi. Ya ampun makin tinggi sih. Makin naik dia. Turun cuy. Ya elah. Sepertinya Sonsei tidak mau melawan black hole. I don't know. Nggak tahu kenapa dia nggak mau ya. Oke, okay, dia nggak mau turun. Makin tinggi terbangnya. Ya elah, dah lah. Gagal. Oke, okay, si gesit. Let's go gesit. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Halo. Kena. Kena crut, darah berkurang. Sisa 30%. Apakah si gesit bisa menang? Oke, okay, meskipun darahnya terhisap-hisap kena black hole ya. Ya, kena sedot. Dia kena sedot. Ya, dia nggak bisa bergerak. Aduh, ternyata dia masih kurang gesit, Mr. Nemesis. Ya, mati dong. Ah beneran mati. Dia tidak bisa gerak. Ah kasihan banget. Oke yang lain. Dragon Warrior. Let's go. Kamu mau kena tinju? Rasakan tinjuan maut. Ya kehisep. Ya gak bisa gerak. Oke berhasil. Berhasil ditinju. Nice. Berhasil lepas. Mister-mister. Menang dong. Wow. GG abis. Mantap. Oke kali ini ada pemecah kepala. Apakah black hole punya kepala? Punya. Karena dia adalah wujud manusia. Oke, ditendang dan jedar, kena dan tewas seketika Mr. & Mrs. Let's go, mantap sekali. Dragon Brother itu GG banget ya Mr. & Mrs. Bisa membunuh musuh dengan sekali hentakan. Oke, lanjut Anti Sensei. Let's go Anti Sensei, mari kita lihat Anti Sensei berada di dalam black hole Mr. & Mrs. Let's go. Mereka di mana ini? Mana itu dia black hole-nya? Lah, langsung mati. Ya bener dong. Ya ampun. Mana sih itu anak? Oke, sabar mode pencarian Mr. & Mrs. Kemana kah black hole berada? Oh, di sini. Ya, di air ya kelelep mati. Oke, selesai sudah. Oke, ulang. Masa kelelep sih? Ulang. Let's go. Jedar. Oke, teleport. Hah? Udah gitu doang. Dan terjadi lagi. Sama ya? Kok kejadiannya sama lagi sih? Sekarang mereka ada di mana? Sabar, Mr. One mode mencari. Oh, di langit. Lah, ha? Ulang? Tiga kali nih ulang nih. Come on. Teleport yang bener dong. Wah. Oh, mereka suka banget nih terbang-terbang jauh. Langsung hilang ya ampun. Oh ke langit. Oke di atas langit ya berarti. Oh tuh dia jatuh lagi jatuh dia jatuh. Oke teleport. Tembus. Oke Anti Sensei bakal menang lagi. Easy banget 3-0 Mr. Mrs. Sudah lah ya. Oke. Sang penciduk let's go. Penciduk mau mati dong. Mantap. Black hole tidak ada harga dirinya. Assassin, Zero Assassin, let's go. Tidak kena bro, lempar dong. Oke, meledak black hole-nya. Oke, mantap. Let's go. Sudah. Oke, mantap sekali. Wow, nggak kelihatan Mr. & Mrs. Apaan tuh? Come on bro. Oh, nice. Zero Assassin win. GG.
Oke, menang ya. Shadow Assassin. Oke, Mr. One bakalan membuat black hole yang satu lagi, Mr. Nemesis. Ya, black hole tuh banyak jenisnya. Ada black hole yang normal dan ada black hole super massive. Oke, ini dia super massive black hole. Ya, sesuai dengan namanya super massive, dia itu ukurannya besar ya, besar sekali. Oke, dan damage-nya itu kali 99, attack speed-nya juga kali 99. Oke, kita tes akan lawan siapa nih yang belum keluarnya dari 24 ability. Oke, di akhir-akhir ya ada Dragon Man. Let's go! Wah, dibakar. Tidak. Wah, black hole kita kebakar dong. Belum sebelah black hole kebakar. Oke, dilempar black hole-nya. Let's go! Rusuh banget, langsung meninggal, coy. Terlalu kuat. OP sangat, super massive black hole. Ya, super massive black hole biasanya dijumpai di pusat galaksi, misalnya Mrs. Oke, let's go. Oke. S, apaan tuh SS? Oke, lihat tuh dia jadi black hole. Buset dah, besar bah. Sumat. Tidak bisa keluar lagi, Mr. Emesis. Yang masuk ke dalam black hole auto tewas ya. Siapa yang bisa menang ya? Oke, coba 100 ability. Oke, Megami. Si pelindung landfall. Apakah sang pelindung landfall bisa melindungi landfall dari serangan super massive black hole? Let's go. Oke, dia lagi diserang. Ya, dia kok gak menyerang nih? Black hole-nya kok gak menyerang? Kok gak menyerang? What? Lempar woi. Lempar aja. Nah gitu, lempar. Dari tadi gitu lempar kek. What happened? Apa ini? Oke, okay, diserang. Let's go. Nah gitu, kenapa dari tadi? Iya, nice. Selesai sudah. Oke, okay, oh, belum. Wah, banyak banget black hole di mana-mana, Mr. Emesis. Ini baru super massive black hole. Oke, okay, let's go. Pelindung landfall, apakah dia bisa melindungi landfall, Mr. Emesis? Sepertinya tidak. Tidak bisa kisanak. Oke, wah, menang. Banyak banget ini. Wow, hitam-hitam ya. Black hole-nya banyak banget. Oke, apakah Siren Head? Wah, Siren Head-nya ada banyak. Let's go, Siren Head. Oke, serang black hole. Langsung tewas, coy. Teriak. Keluar. Oke, bisa. Siapa yang akan menang? Sudah jelas black hole yang menang. Super massive black hole ini, bro. Oke, bukan kaleng-kaleng ya. Siapa lagi? Oke, Meteor Punch. Oke, Meteor akan lawan super massive black hole. Udah jelas lah ya, super massive black hole yang akan menang, Mr. Nemesis. Let's go. Udah mati dong itu. Kan bener mati. Cepet banget. Terlalu easy di hadapan super massive black hole. Oke, siapa ya? Coba kita panggil Ultraman. Oke, kita langsung panggil Ultraman terkuat kita. Ultraman Fusion Lotoy ya. Oke, ya Lotoy. Ultraman Lotoy Fusion pakai armor. Lebih kecil daripada black hole. Let's go. Apakah Ultraman sang pembela keadilan bisa menang melawan black hole massive super? Let's go. Super massive. Kok kebalik jadi namanya. Come on. Wah, kalah coy. Aduh, terhisap-hisap. Wah, mereka sudah berada di dalam black hole yang banyak banget. Wow. Oke, okay. Berapakah darah Ultraman? Setengah, Mr. Emesis. Sepertinya Ultraman nggak bisa lolos dari black hole. Oke, okay, berhasil lolos. Let's go. Woo. Menang. Belum. Ya, belum menang, bro. Mungkin serang-serang lagi. Come on, Ultraman. Tidak, Ultraman-nya kalah, Mr. Emesis. Gila banget, bro. Wow. Oke, okay, jadi menjadi besar S-nya. Siapa menang? Udah selesai. Selesai sudah, Ultraman kalah, bro. Dahlah, ini kuat banget, super massive black hole. Oke, thank you Mr. Mrs. yang sudah menonton. Jangan lupa shot like button, share and subscribe. Next kita buat unit apa lagi, silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, thank you semuanya. See you in the next video. Bye bye. Dadah.